نتوسل بالحبابة والبطول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, Inna mathalal mu'min fid dunya kamathalil janin fi batni ummih iza kharaja min batniha baka ala makhrajih hatta iza ra'ad dawa wa wudi'a lam yuhibba an yarji'a ila makani. Artinya, sesungguhnya perumpamaan orang mukmin di dunia adalah seperti perumpamaan janin dalam perut ibunya. Apabila ia keluar dari perut ibunya, maka ia menangis atas keluarnya. Waktu keluar itu menangis bang dulu. Maka kerasan keluarnya. Menangisinya. Sehingga apabila ia melihat cahaya dan diletakkan, maka ia tidak suka kembali ke tempatnya. Nah, sama orang beriman itu mati, sakit, menangis. Begitu sudah melihat apa yang disediakan Allah kepadanya, kada ingin lagi kembali kepada kehidupan dunia. Nah, begitu pula seorang mukmin itu ia bersedih karena kematian. Maka apabila ia sampai kepada Tuhannya, maka ia tidak suka kembali ke dunia sebagaimana bayi tidak suka kembali ke perut ibunya. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa si pulan telah meninggal dunia. Ujar orang lawan Nabi, tuh si pulan mati, meninggal. Maka beliau bersabda, ujar Nabi, mustarih au mustarahun min. Mustarih au mustarahun min. Artinya, ia beristirahat. Orang mati itu Nabi ia beristirahat, atau orang-orang lain diistirahatkan daripadanya. Antara dua ya, orang mati itu antara dua, bila kada inya nang istirahat atau orang lain yang istirahat. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan mustarih ia beristirahat kepada orang mukmin. Orang mukmin itu kalau inya mati, ini istirahat. Istirahat apa? Istirahat daripada menghadapi godaan, cobaan, kesempitan, kesusahan dalam dunia. Dia sudah pindah ke alam lain dengan yang lebih baik, lebih indah, lebih nikmat. Jadi orang mukmin itu bila mati, mustarih, ia istirahat. Dan dimaksud Nabi dengan mustarah minhu, diistirahatkan kepada orang yang zalim. Nah, orang zalim itu kalau inya mati, nang hidup ni istirahat, inya nang ampi istirahat. Kan orang ini suka berbuat keunaran, suka berbuat kezaliman, suka menyakiti orang. Inya mati, nah orang istirahat lapang. Inya nang sibuk pulang mbah mati itu. Jadi orang mati itu antara dua, bila kada inya nang istirahat atau nang ditinggal istirahat. Kalau orangnya mukmin, orangnya baik, mati inya istirahat. Kalau orangnya zalim, nah inya mati nang tinggal nang istirahat nang lapang artinya. Abu Umar Sahibus Suqya berkata, ini Umar meliwati kami, sedangkan kami adalah anak kecil. Lalu ia memandang ke kuburan. Maka tiba-tiba ia melihat tengkurap manusia. Maka ia menyuruh seorang laki-laki untuk menutupinya. Kemudian ia berkata, sesungguhnya badan ini tidak dibawa mudarat oleh tanah sedikit pun. Dan hanya senyeruhlah yang disiksa dan diberi pahala sampai hari kiamat. Nah, hari kiamat hanyar badan itu dikumpulkan kembali, nah dimasukkan roh. Nah, selama ini belum hari kiamat, itu hanya roh yang menerima
kesenangan, yang menerima kesengsaraan bagi yang jahat itu. Nah, sedangkan badan ini, ujar Umar tadi, ujar Abu Umar tadi, nah badan ini sedikit pun tidak dimubaratkan oleh tanah. Hanya ruhlah yang disiksa dan diberi pahala sampai hari kiamat. Nah, sekarang ini yang di dalam kubur itu hanya ruhnya yang diberi kenikmatan bagi yang baik, diberi siksa bagi yang jahat. Makanya kalau sudah hari kiamat, badan-badan jasmani yang hancur berserakan di bumi itu dikumpul lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan, dikembalikan roh kepadanya untuk dibangkit dan dihalau menuju pada mahsyar. نتوسل بالحبابة والبطول المصطفى.